Dan Allah dan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang memberi pakaian kepada orang lain, maka nanti juga akan pertama-tama yang akan dikasih pakaian sama Allah, gak telanjang nanti. Makanya sedekah pakaian itu luar biasa. Makanya sebagian dalam kafarah, tebusan, hukuman dalam Islam itu juga apa? Memberi pakaian. Supaya apa? Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, dia termasuk orang yang dikasih pakaian pertama kali. Jadi gak akhir-akhir dapat pakaiannya. Udah terus. Udah. Tapi nanti dia telanjang. Ketika dia tadi itu di dunia terbukti dia memberikan orang lain pakaian, dia akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah inti banyak sedekah pakaian, tambah apa? Cepat inti nanti dapat pakaian dari Allah Subhanahu wa taala di saat itu.